beberapa pertanyaan awam yang sering disampaikan kepada teman-teman yang mempunyai hobi mengamati langit. Atau bahkan beberapa dari kalian yang malah menanyakan pertanyaan ini kepada mereka yang mempunyai hobi astronomi. Perlu diketahui, mereka bukan astronot. Mereka bisa disebut sebagai astronom amatir. Lalu, apa itu astronom? Bedanya apa dengan astronot? Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, astronom. Astronom adalah orang yang menyukai ilmu astronomi dan banyak mencurahkan waktu dan pikirannya serta banyak berkontribusi dalam bidang astronomi. Mereka terkadang ada yang sampai menempuh pendidikan tinggi. Untuk astronom sendiri, terbagi menjadi dua, yaitu astronom profesional. Astronom profesional adalah ahli astronomi yang memang sudah fasih di bidang tersebut. Mereka mempelajari astronomi melalui pendidikan formal di perkuliahannya. Astronom profesional akan mempelajari satu objek bertahun-tahun bahkan hingga akhir hayatnya. Pada abad ke-20, astronomi profesional terbagi menjadi dua cabang, astronomi observasional dan astronomi teoritis. Astronomi observasional melibatkan pengumpulan data dari pengamatan atas benda-benda langit yang kemudian akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Astronomi teoritis terpusat pada upaya pengembangan model-model komputer atau analitis guna menjelaskan sifat-sifat benda langit serta fenomena-fenomena alam lainnya. Astronom amatir. Astronom amatir adalah sebutan untuk orang-orang yang menyukai astronomi yang dilandaskan oleh cinta dan hobi semata. Mereka tidak menjadikan bentuk kegiatan mereka di dalam astronomi sebagai sumber datangnya rezeki atau penghasilan. Mereka meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mereka. Siapa saja dapat menjadi astronom amatir? Mereka yang menjadi astronom amatir biasanya memiliki tujuan lebih kepada mengamati benda langit dengan tanpa atau bantuan instrumen astronomi dalam kegiatannya melalui dari teleskop harga ratusan ribu hingga yang puluhan juta. Itu sebabnya hobi ini bisa disebut dengan hobi mahal. Namun, di Indonesia sudah cukup banyak komunitas-komunitas dan klub-klub yang bisa beraktivitas dengan teleskop handmade yang kualitasnya tak kalah dengan teleskop pabrikan serta menjadi wadah tempat berkumpulnya para astronom amatir. Yang kedua adalah astronot. Astronot adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan antariksa manusia untuk memimpin, menerbangkan pesawat atau menjadi awak pesawat antariksa. Nah, sekarang sudah kelihatan kan bedanya antara astronot dan astronom? Jadi kesimpulannya adalah, astronom adalah orang yang menyukai ilmu astronomi, sedangkan astronot adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program antariksa. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi astronomi agar mendapatkan info terupdate lainnya.